Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di masjid ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelumnya perlu kita ingatkan bahwa kita sudah memasuki bulan Syaban, yang berarti sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang mulia ini, demikian juga memberikan senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah kisahkan bagaimana perjalanan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang pada akhirnya Umar pun masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Umar, kemarin sempat kita singgung bahwa ketika Umar masuk Islam, maka dia mencari siapa kira-kira sosok yang yang pandai untuk menyebarkan berita, ya, orang yang suka bergosip, ya, yang suka menyebarkan berita di tengah-tengah orang Quraisy. Maka kemudian disebutkanlah nama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada orang tersebut bahwa dia telah masuk Islam dan memeluk agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Jamil bin Ma'mar pun langsung dia pergi ke pintu masjid, kemudian dengan suaranya yang paling keras dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ya wahai sekalian Quraisy, wa hum fi andiyatihim haulal Ka'bah." Ketika itu para pemuka Quraisy sedang berkumpul-kumpul, ya, di sekitar Ka'bah. Dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ala inna Umar bin Khattab qad saba." Ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, ya, bahwa Umar bin Khattab telah menjadi sabi. Sabi artinya orang yang tidak mengikuti agama nenek moyang. Ini adalah istilah yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang tidak lagi mengikuti agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Maka kemudian Umar meluruskan ucapan Jamil tadi, fayaqulu Umar min khalfihi kadzaba walakinni qad aslamtu. Maka kemudian Umar mengatakan dari belakang, dia telah berdusta, akan tetapi aku telah masuk Islam. Jadi ini istilah yang tepat, ya. Bukan artinya aku keluar dari nenek moyang, agama nenek moyang saja, tapi aku telah berislam, mengikuti agamanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, ini beliau mengumumkan keislaman beliau di hadapan khalayak ramai. Maka apa yang terjadi ketika itu? Wasaru ilaih. Maka orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di Masjidil Haram segera menyerbu Umar. Ya. Gimana ini, ya? Berani sekali, ya. Di tengah-tengah orang-orang Quraisy kemudian menyatakan keislamannya. Ada satu orang lagi yang nanti juga melakukan hal yang sama dengan Umar. Beliau adalah siapa yang tahu? Yang juga mengumumkan keislamannya lalu dikeroyok. Hah? Selain Umar, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari juga seperti itu, menyatakan keislamannya lalu dikeroyok. Ya. Namun orang-orang takut. Kenapa? Abu Dzar Al-Ghifari
Al-Ghifari ini nisbat kepada Bani Ghifar. Bani Ghifar ini adalah suku yang dikenal sebagai perampok. Jadi orang-orang Quraisy itu kalau dia melakukan perjalanan dagang, nah, nanti khawatir diserang oleh Bani Ghifar. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari ya enggak jadi dikeroyok oleh mereka. Baik. Wasaru ilahi wa mabariha yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamati syams ala ru'usihim. Maka kemudian mereka Umar menyerang mereka dan mereka pun menyerang Umar. Jadi mereka saling bertarung. Jadi Umar dikeroyok oleh banyak orang. Dan Umar kita tahu ya dikenal sebagai seorang jagoan, badannya besar. Ya, maka orang yang mengeroyok beliau, ya beliau lawan. Ya. Hatta qamati syams ala ru'usihim, sampai kemudian matahari itu meninggi di atas kepala mereka sampai siang berkelainya. Dari pagi sampai siang, bayangkan. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wathalih, akhirnya Umar pun kecapean, ya waqa ada, lalu beliau pun terduduk. Namanya juga manusia biasa, kalau terlalu lama berkelahi akhirnya kecapean. Umar pun kemudian duduk, ya waqamu ala ra'sihi. Ya. Kemudian mereka pun mengelilingi Umar. Wa huwa yaqul if'alu ma badalakum. Kemudian Umar mengatakan kepada orang-orang Quraisy, lakukan apa yang kalian kehendaki. Sudah, ya udah capek nih. Ya udah terserah kalian mau ngapain. Fa ahlifu billah anna law qad kunna 300 rajulin laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. Maka aku bersumpah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila jumlah kami itu 300, maka barulah pertandingan kita akan seimbang. Ini menunjukkan bahwa ketika itu ratusan orang yang mengeroyok Umar. Kata Umar, kalau jumlah kami ya 300 orang melawan kalian, nah itu baru seimbang. Masya Allah, ya, menunjukkan kekuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ketika mereka akan kembali mengeroyok Umar, datang seorang laki-laki tua. Fabainama hum ala dzalik id aqbala syaikhun min Quraisy. Ketika mereka bersiap-siap untuk mengeroyok Umar kembali, datanglah seorang syekh dari kalangan Quraisy. Ya, ada orang yang tua ya dari kalangan Quraisy. Alaihi hullatun hibaratun. Dia mengenakan hullah hibarah. Hullah ini pakaian yang indah. Sebutkan oleh para ulama, hullah hibarah artinya pakaian yang sangat mahal, yang diproduksi oleh orang-orang Yaman dan terbuat dari kapas murni, katun. Ya, kalau sekarang itu katun itu termasuk barang mahal nggak? Mahal ya. Kalau beli kaos, ada kaos yang 100% katun sama yang campuran polyester, yang lebih mahal yang 100% katun. Ya, dan ini termasuk barang mahal ketika itu. Jadi Syekh ini adalah seorang yang terkemuka. Dia pakai pakaian baju, pakaian yang sangat bagus. Wa qamisun muwasyan. Qamisun muwasyan artinya baju gamis yang berhias. Jadi bukan hanya baju gamis polosan, tapi banyak hiasannya. Menunjukkan bahwa orang ini adalah seorang pemuka, ya. Hatta waqafa alaihim, kemudian dia pun berdiri di tengah-tengah mereka, faqala ma sya'nukum. Maka dia mengatakan, apa yang terjadi di antara kalian? Qalu saba Umar. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, Umar telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Faqala famah rajulun ikhtaru li nafsihi amran famada turidun. Maka orang tua ini kemudian mengatakan, lanjut ngopo. Ya. Lantas kenapa kalau dia meninggalkan agama nenek moyangnya? Rajulun ikhtaru li nafsihi amran. Seorang laki-laki sudah memilih ya jalannya sendiri. Famada turidun? Antas kalian mau apa? Ya. Ajo ngopo kalau Umar sudah masuk Islam, ya, meninggalkan agama nenek moyang. Apa yang kalian inginkan? Lalu dia mengingatkan, atarauna bani Adi bin Ka'ab yuslimuna lakum sahibakum hakadha? Apakah kalian mengira bahwa bani Adi bin Ka'ab, ya, Umar ini dari bani Adi, salah satu kabilah dari orang-orang Quraisy. Makanya Umar mengkhatab Al-Adawi, nisbat kepada Bani Adi. Apakah Bani Adi bin Ka'ab akan membiarkan kalian ya membunuhnya, akan menyerahkan begitu saja Umar mengkhatab? Tentu tidak.
Ya, satu hal yang sering kita ingatkan bahwa fanatisme kesukuan di tengah-tengah bangsa Arab ini sangatlah kuat. Ya, kalau ada anggota keluarga mereka atau anggota suku mereka yang disakiti, masih yang lain akan menuntut balas. Maka apakah kalian merasa aman? Ya, dengan menyakiti Umar seperti ini, khallu anir rijal au khallu anir rajul. Kemudian dia mengatakan, biarkanlah laki-laki ini. Ini biarkanlah Umar. Kemudian Abdullah bin Umar ya dalam riwayat yang lain atau masih satu rangkaian dalam riwayat ini, Abdullah bin Umar itu bertanya kepada Umar, wahai abi, wahai bapakku, siapa laki-laki yang memberikan perlindungan atau yang mencegah orang-orang untuk mengkeroyokmu ketika itu? Maka kemudian kata Umar bin Khattab, dia adalah Al-As bin Wa'il, bapak dari Amr bin Al-As. Amr bin Al-As yang kita kisahkan apa? Ikut melobi An-Najasyi. Berarti dia kan dari keluarga yang ternama, ya enggak? Dia jadi utusan Quraisy itu bukan sembarangan orang. Bapaknya juga seorang yang dihormati. Maka kemudian mereka pun meninggalkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi masya Allah kita bisa melihat bagaimana keberanian Umar ya mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy. Nah kemudian tidak berhenti sampai di situ ya, Umar juga membuat jengkel ya musuh bebuyutannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini ya pada hakikatnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar. Ya, Abu Jahal ini adalah paman dari Umar, dari sebelah ibunya. Khal ya. Khalnya Umar. Jadi Umar itu anak dari Al-Khattab, ibunya bernama Hantamah. Ya, Hantamah bin Hisham dari Bani Mughirah, ya. Dari Bani Makhzum, ya, Al-Makhzumi. Ya, bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Apa? Enggak apa-apa ya? Ada yang perlu ditolong? Enggak. Baik. Jadi dia punya ibu namanya Hantamah. Hantamah ini adalah saudara perempuan dari Abu Jahal. Entah itu kakaknya atau apa? Atau adiknya, yang penting dia saudaranya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini adalah pakli atau pakdenya Umar. Dan dia adalah musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ingin membuat jengkel Abu Jahal. Qala lamma aslamtu tilka lailah tadakkartu ayya ahli makkatin a'ala ayya makkata asyaddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adawatan. Ketika aku masuk Islam, maka aku mengingat-ingat siapa yang menjadi musuh terbesarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling besar permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta atiyahu fa ukhbirahu anni qad aslamt. Ya, aku ingin untuk bertemu dengannya lalu menyatakan keislamanku di hadapannya. Kalau tadi ya di depan orang ramai, nah sekarang siapa yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku ingin untuk menunjukkan keislamanku di hadapannya. Qala qultu Abu Jahal. Kemudian Umar baru ingat, Abu Jahal. Abu Jahal ini musuh besarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umar li Hantamah binti Hisham ibn al-Mughirah. Dan ketika itu Umar adalah putrinya Hantamah binti Hisham bin al-Mughirah. Ya. Jadi Umar ini adalah keponakannya Abu Jahal. Fa aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi babah. Kemudian di pagi hari aku pun mendatangi rumahnya Abu Jahal, kemudian aku ketuk-ketuk pintunya. Ya. Bagaimana seorang paman ketika dikunjungi oleh keponakannya? Tentu senang ya. Wah, berarti diwongke. Ya, dituakan oleh keponakannya. Fa kharaja ila Abu Jahal. Ya, fa kharaja ilayya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal pun keluar untuk menemuiku. Fa qala marhaban wa ahlan bibni ukhti, ya. Ahlan wa sahlan, kata dia ya. Selamat datang wahai keponakanku. Senang sekali Abu Jahal dengan kedatangan Umar. Majaa bik, ya. Kenapa engkau datang ke sini wahai keponakanku? Jitu li ukhbiraka anni qad amantu billahi wa bi rasulihi Muhammad, ya, wa sadaqtu bima jaa bihi.
aku ingin mengkhabarkan kepadamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulnya, dan aku pun membenarkan apa yang dia bawa. Marhaban, selamat datang wahai keponakanku. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Marah sekali dia. Fadharabal bab fi wajhi. Lalu dia pun ya menutup pintu pas di depan mukaku. Bar. Setelah Umar mengatakan bahwa dia telah masuk Islam. Waqal. Kemudian langsung berubah Abu Jahal yang sebelumnya menyambut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan penuh kegembiraan, ya dia banting pintunya, kemudian dia mengatakan qabbahakallah wa qabbah majita bih, semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan apa yang kau bawa. Marah sekali Abu Jahal kepada Umar bin Khattab yang telah berani menampakkan keislamannya. Ya. Nah, kemudian bagaimana posisi Umar ya di tengah-tengah kaum muslimin? Sebutkan oleh para ulama, setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, maka kaum muslimin pun semakin berani menampakkan keislaman mereka. Bahkan mereka berbondong-bondong ke Masjidil Haram. Ya, yang satu dipimpin oleh Umar bin Khattab, yang satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu kami itu enggak berani sholat dekat Ka'bah. Tapi sejak Umar masuk Islam, kami pun berani untuk sholat di dekat Ka'bah. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasakan izzah, merasakan kehormatan, kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Artinya mereka tidak takut-takut lagi untuk menampakkan keislamannya sejak Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Makanya benar apa yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, ya Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita akan coba ambil ya pelajaran hikmah dari kisah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Jadi sekali lagi bahwa sejarah itu bukan hanya untuk diceritakan, tapi kita coba ambil hikmah dan faedahnya. Di antara faedah dari kisah masuk Islamnya Umar dan Hamzah, yang pertama, ya, bahwa terdapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di balik penindasan yang terjadi pada kaum muslimin. Ya, kita flashback lagi apa yang terjadi pada Umar sebelum dia masuk Islam. Dia menunjukkan simpati kepada kaum muslimin. Ketika Laila Ummu Abdillah ingin mempersiapkan keberangkatan beliau sekeluarga menuju negeri Habasyah, maka Umar sampai mendoakan mereka. Sahibakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian. Jadi kita jangan terlalu larut dengan kesedihan ya, dengan penindasan-penindasan yang terjadi kepada kaum muslimin. Insyaallah di baliknya ada hikmah. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Sebagian orang itu masuk Islam karena sebab tertentu. Ya. Jadi tidak semuanya itu masuk Islam karena dia cinta kepada Islam. Cara langsung itu enggak. Ada sebab-sebab tertentu yang membuat dia masuk Islam. Namun seiring berjalannya waktu, insya Allah akan semakin bagus keislamannya. Kita bisa lihat pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Awal masuk Islamnya Hamzah karena ingin membela keponakannya. Bukan karena kecintaan dia kepada Islam, bukan karena dia mempelajari Islam, enggak. Hanya karena melihat keponakannya atau mendengar bahwa keponakannya telah dizolimi sedemikian rupa oleh orang-orang Quraisy. Maka muncul kemarahan pada diri Hamzah karena itu, lalu dia menyatakan keislamannya. Setelah itu baguslah keislamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan beliau selalu berada di depan sebagai pembela Islam dan kaum muslimin. Dan pada puncaknya di perang Uhud beliau mati syahid dan disebut oleh Nabi SAW sebagai Sayyidu Asyuhada, pemukanya para syuhada. Dan ini banyak orang-orang yang masuk Islam pada awalnya ya bukan karena kecintaan dia nggak kenal tentang Islam, yang penting dia masuk Islam. Makanya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Ya,
Sesungguhnya ada orang-orang yang dulunya masuk Islam, dia tidaklah masuk Islam melainkan karena menginginkan dunia. Ya. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaihi. Dan tidaklah dia masuk Islam sampai kemudian Islam itu ya menjadi sesuatu yang paling dia cintai, lebih dia cintai dari dunia dan seisinya. Ya. Jadi kita terkadang kalau ada orang yang masuk Islam mungkin karena faktor pernikahan, mungkin karena faktor dunia, ya, yang menginginkan sesuatu dari keislamannya, ini enggak jadi masalah. Enggak apa-apa dia masuk Islam, yang penting dia masuk Islam. Kemudian kita didik, kita ajarkan apa itu Islam. Kita tampakkan ke dia keindahan Islam, bagaimana ajaran Islam. Maka mudah-mudahan dengan hal yang demikian semakin bagus keislamannya. Ya. Maka jangan kalau ada orang yang masuk Islam misalnya, ada yang mau masuk Islam, ditanya, kamu mau masuk Islam karena apa? Ya. Karena dunia atau karena apa? Jangan. Ya, biarkan dia masuk Islam. Udah. Ya. Biarkan dia masuk Islam terlebih dahulu. Walaupun mungkin niatnya misalnya. Misalnya ini. Dia masuk Islam untuk dalam rangka menikah misalnya. Dia jatuh cinta pada ada seorang wanita jatuh cinta kepada laki-laki muslim. Kemudian diajak oleh sang laki-laki masuk Islam. Dek, kalau kamu mau menikah sama saya, masuk Islam. Ya sudah, kemudian dia masuk Islam. Ya sudah, biarkan saja. Gak usah kemudian diinterogasi. Kamu mau masuk Islam karena mau kawin sama fulan kan? Enggak. Masuk Islam, biarkan dia masuk Islam. Ya, biarkan dia mengucapkan syahadat. Kemudian dididik. Nah ini mungkin yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Mu'allaf, orang-orang yang sedang kita lembutkan hatinya, orang-orang yang baru masuk Islam, ini perlu dididik. Perlu ada yang mengajarkan Islam yang sebenarnya. Jangan kemudian dia masuk Islam, selesai. Ya, ini permasalahan kita. Orang masuk Islam bertahun-tahun, tapi dia gak tahu ajaran Islam itu seperti apa. Walaupun yang Islam dari lahir pun banyak yang seperti itu. Ya. Tapi apa, perlu ada pendidikan. Ya, coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat itu masuk Islam, ya, Khabbab bin Arad, kenapa dia bisa berada di rumah Fatimah dan Sa'id bin Zaid ketika Umar masuk Islam? Kenapa ada Khabbab bin Arad ketika itu di rumahnya Fatimah bintul Khattab dan rumahnya Sa'id bin Zaid? Ya, yang kemudian dia bersembunyi ketika Umar datang. Kenapa? Karena Khabbab di sana mengajarkan Islam. Fatimah dan Fatimah dan Sa'id bin Zaid ini ya baru masuk Islam. Ya, ketika Umar ingin membunuh Rasulullah, kan apa kata orang? Kamu jangan bunuh Muhammad. Ya, coba lihat adikmu. Adikmu baru masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengutus sahabat yang lebih dahulu masuk Islam untuk mengajarkan Al-Quran. Ini yang penting bagi kita. Program pembinaan mu'allaf. Ya. Sehingga nggak goncang dia. Masuk Islam, kemudian dilepaskan begitu saja. Kemudian ada dia melihat sesuatu dari kaum muslimin, ya. Setelah masuk Islam dan dia coba berharta, ya, dia orang yang berharta, ya, kemudian coba bisnis dengan orang Islam misalnya. Ada orang yang dulunya pengusaha, kemudian dia masuk Islam, kemudian mulai dia bergaul dengan kaum muslimin, ada orang-orang yang mengajukan proposal misalnya, ayo kita kerjasama. Ternyata orang Islamnya ini nggak amanah, ditipu dia, kan sering terjadi seperti itu, ya. Orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang baru hijrah, ya, bikin bisnis sama orang-orang Islam, kemudian ternyata ditipu. Nah, kalau dia nggak kuat keimanannya, oh ternyata ini dalemannya Islam. Ya, orang-orang Islam ini jebulit penipu. Balik lagi dia murtad. Nah, tapi kalau misalnya dia masuk Islam, kemudian kita didik keimanannya, jangan nilai orang Islam, jangan nilai Islam dari penganutnya, tapi lihat ajaran agamanya, teramkan kepada dia prinsip tauhid, ya, maka akan kokoh keimanannya, nggak mudah tergoncang. Ketika ada seperti itu, kalau seperti itu dia paham. Oh ini oknum, bukan ajaran Islam. Islam nggak pernah ngajarkan seperti ini. Nah ini yang perlu dipikirkan. Jadi orang kalau mau masuk Islam saja. Tapi kemudian dididik, ini yang penting. Ya, walaupun dia mungkin motifnya untuk menikah misalnya, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Ya, yakunu islamu ahabba ilahi minat dunia wa ma alaiha. Kemudian Islam itu menjadi sesuatu yang lebih dia cintai dari dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Kemudian faedah yang ketiga, di sini kita lagi-lagi diperlihatkan kepada kita hikmah diturunkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Jaziratul Arab. Ya, Jaziratul Arab, bangsa Arab dia memiliki kefanatikan keluarga yang mendarah daging, dan ini ternyata sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamzah paman beliau bangkit untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, ini juga penting. Keutamaan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ini menjadi sebab hidayah bagi seseorang. Nah, kita ini sudah diberikan hidayah alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana caranya agar hidayah ini tetap berada di tengah-tengah kita? Hendaknya kita membela Nabi alaihi salatu wasallam. Hamzah itu masuk Islam karena dia membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu hidayah baginya. Ya. Dari sini kata para ulama, pembelaan kepada Nabi itu merupakan sebab hidayah bagi seseorang. Kalau kita ingin senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, belalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membela Rasulullah? Rasulullah sudah wafat. Yang kita bela adalah ajarannya Rasulullah. Yang kita bela adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bela adalah kehormatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk insyaallah yang sedang kita lakukan saat ini, mempelajari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di hati kita. Menunjukkan bahwa kita ingin tahu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada serangan-serangan dari musuh Islam, kita siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi sebab hidayah bagi kita semua. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, tidak selayaknya untuk berputus asa dari keislaman seseorang. Pada kasus masuk Islamnya Umar, ya, Amir bin Rabi'ah sampai mengutarakan bahwa apa? Dia tidak akan Umar itu masuk Islam sampai keledai himar, ya, keledainya Al-Khattab ya masuk Islam. Ya. Sampai mengatakan seperti itu kepada istrinya Laila. Tidak akan masuk Islam Umar bin Khattab sampai keledai bapaknya juga ikut masuk Islam. Nah, ini satu hal yang kurang baik. Kenapa? Karena yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun orang itu demikian besar permusuhannya kepada Islam, ya, tapi hendaknya kita tidak berputus asa. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ya. Dan banyak kasus yang seperti itu ya. Di Belanda itu ada salah seorang anggota parlemen Belanda, anak buahnya Geert Wilders. Geert Wilders itu yang bikin film apa judulnya dulu? Fitnah. Masih ingat enggak? Yang perempuan ditulisi tubuhnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya. Untuk jelek-jelekan Islam. Nah, dia termasuk tim yang membuat film ini. Ya, artinya demikian benci dia kepada Islam, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, bahkan keluarganya pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sekarang termasuk orang yang vokal membela kaum muslimin di Belanda sana. Ya, jadi kita jangan kemudian berputus asa terhadap keislaman seseorang. Nah, kemudian yang keenam, ya. Nabi alaihi salatu wasalam beliau berdoa agar salah satu dari di antara dua orang yakni Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab, salah satu dari dua orang yang besar sekali permusuhannya kepada kaum muslimin ini diberi hidayah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah itu hendaknya diiringi dengan doa. Ya. Jadi kita jangan kemudian menyandarkan dakwah itu pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah. May yahdihillahu fala yudillalah wa may yudillalah. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah, may yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Ya. Sehingga apa? Seorang dai jangan kemudian dia menyandarkan dakwahnya, menyandarkan dakwah itu dengan usahanya saja, tapi hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah menganugerahkan hidayah kepada orang yang dia dakwahi. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama bagi orang-orang yang dirasa memiliki pengaruh positif. Kalau dia bergabung dengan saf kaum muslimin, dia akan memberikan kontribusi yang positif bagi kaum muslimin, maka ini lebih layak lagi untuk didoakan. Kenapa Abu Jahal dan Umar yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi merasa dengan keislaman salah satu dari dua orang ini, Islam itu akan terangkat. Dan benar, ya, ketika Umar masuk Islam, maka kaum muslimin pun mendapatkan kemuliaan. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, kita flashback lagi. Islam itu mulai merasuk di hati Umar kapan? Ketika dia mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran, ya, ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapannya manusia. Maka ketika dia dibacakan di hadapan manusia, tentunya dengan sesuatu yang bisa mereka pahami maknanya, maka Al-Quran itu akan menjadi sebab hidayah. Ya, oleh karena itu ketika kita berceramah, ketika kita berkhutbah, upayakan agar banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dalam majelis tersebut. Ya, karena Al-Quran itu sebab hidayah. Orang itu terketuk hatinya dengan Al-Quran. Jangan kemudian ceramah malah cerita tentang dirinya sendiri. Ya. Saya dulu ketika dapat beasiswa belajar di Oxford. Ya. Sebagian orang ceramah begitu, ya. Ceramah Isra Mi'raj, tapi isinya bagaimana dia dapat beasiswa belajar agama Islam ke negeri kafir misalnya. Ya. Apa tujuan Anda? Katanya mau ceramah, mau ngajak orang ke dalam Islam, tapi kok malah membangga-banggakan diri sendiri. Ya, makanya kita bisa melihat Al-Quran itu memiliki pengaruh yang luar biasa ke dalam hati manusia. Bacakanlah Al-Quran, jelaskan kepada mereka apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya. Ya, Umar tentunya nggak perlu tafsir, ya. Beliau langsung dengar, beliau orang Arab yang fasih bicaranya. Ketika mendengar Al-Quran, langsung merasuk dalam hatinya. Tapi tentunya kepada orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, ya, jangan hanya bacakan saja, tapi dijelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Kemudian yang kedelapan, ini faedah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa dianjurkan untuk membuat orang kafir merasa jengkel dengan keislaman kita. Kita bisa lihat Umar, apa yang dilakukan oleh Umar ketika dia masuk Islam? Dia umumkan keislamannya di hadapan kaum musyrikin. Dia ketuk pintunya Abu Jahal, gembong kekufuran, menyatakan keislamannya di hadapan mereka. Ini agar apa? Agar mereka jengkel dengan keislaman kita. Makanya sekarang ini, ya, kita lihat orang-orang kafir itu dia gerah dengan wanita-wanita muslimah yang semakin menutup aurat mereka. Kalau panjenengan ikut grup-grup di media sosial, ya, ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka komunitas rahayu, ya, yang sangat jengkel ngelihat orang pakai jilbab. Kerjaan mereka apa? Tiap kali nampilkan, nih lo kaum muslimah zaman dulu, rana saya nganggo jilbab, cuma pakai kemben. Jadi mereka itu gerah dengan orang-orang yang beriltizam dengan Islam. Nah, kita jangan ikut mereka, justru kita harus tunjukkan keislaman kita. Wanita-wanita muslimah harusnya istiqamah. Semakin dia tampilkan, saya seorang wanita muslimah, saya enggak peduli ucapan kalian, saya enggak peduli ucapan manusia, yang saya cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat mereka jengkel. Ya. Misalnya kita orang Islam menunjukkan identitasnya sunnah, ya, pakai celana di atas mata kaki misalnya, ya, atau pelihara jenggot, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai. Jangan kemudian ketika ada orang yang mulai nyinyir, ya, kita ikutin kata mereka. Nah, tampilkan. Kenapa? Karena ini akan membuat jengkel mereka. Ya. Misalnya mereka mengatakan kebanjiran misalnya, biarin saja. Ya. Wah, kebanjiran, katokmu banjir po. Biarin saja. Berarti apa? Mereka jengkel dengan keberadaan kita yang menegakkan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, wala yata'una mautian yaghidul kufar wala yanalula min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan tidaklah ketika seseorang itu menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidaklah dia menimpakan suatu bencana kepada musuh, illa kutiba lahum bihi amalun salih,
kecuali akan dituliskan baginya dia telah melakukan amalan soleh, berpahala. Ya, tapi bukan membuat jengkel, misalnya kita lempari rumahnya. Menunjukkan keislaman, menunjukkan keimanan kita, berpegang teguhnya kita kepada Islam. Kalau ini membuat mereka marah, ya, kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan saleh. Dan ini merupakan keresahan orang-orang kafir di seluruh dunia. Islam ini sekarang masya Allah. Ya, karena mereka bikin medsos, kemudian orang mudah menyebarkan Islam. Di mana-mana sekarang itu orang-orang non-muslim berusaha untuk menekan Islam. Yang baru ini di Switzerland. Di satu negara, Switzerland, itu hanya ada 30 wanita yang mengenakan cadar. Mereka sampai membuat referendum untuk melarang cadar. Hanya 30 wanita. Penduduknya berapa? 8 juta. Berapa persen itu? Coba lihat bagaimana 30 orang wanita ini membuat takut suatu negara. Sehingga mereka harus membuat referendum. Ya. Makanya kita sebagai seorang muslim, tampakkan keislaman kita. Jangan ragu untuk menunjukkan identitas keislaman kita di muka umum. Ya. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Kemudian faedah selanjutnya, ya, bahwa kita itu membenci seorang yang kafir itu karena akidahnya. Kenapa? Karena kalau orang yang kafir ini, walaupun seperti apa perlakuannya kepada Islam, ketika dia masuk Islam, berubahlah dia menjadi saudara kita. Ya, maka kita harus mencintainya. Seperti Umar bin Khattab, kita tahu bagaimana beliau. Sampai budak wanitanya dia pukuli. Kapan dia berhenti? Ketika dia capek. Karena keislaman budak wanitanya tadi. Tapi ketika dia masuk Islam, maka para sahabat menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, bahwa hendaknya ya kita itu bertakbir ketika melihat suatu hal yang menggembirakan. Allahu Akbar. Ya. Bukan kemudian bertepuk tangan. Bayangkan kita kalau di pertemuan ya, alhamdulillah tahun ini kita berhasil apa misalnya ya, panen besar misalnya, tepuk tangan ya. Enggak. Ya, kita lihat ketika Umar masuk Islam, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka bertepuk tangan? Enggak. Mereka apa? Bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka bertakbir untuk menunjukkan kegembiraan mereka. Nah, ini juga takbir ini satu hal yang sangat dibenci oleh orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin bertakbir, wah mereka apa istilahnya bencinya luar biasa, sehingga mereka plesetkan take beer. Take itu mengambil, beer itu beer, take beer ya. Nah, inilah sunnahnya apa yang hendaknya kita lakukan ketika mendapatkan kegembiraan, bukan bertepuk tangan. Menurut Syekh Zaid Abdul Karim Az-Zaid ya, bahwa tepuk tangan ini merupakan kebiasaan kaum musyrikin. Ketika mereka mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, ya, mereka tertawa sambil bertepuk tangan. Oh ya 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 ya. Artinya apa? Merendahkan atau melecehkan apa yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Jadi sunnahnya ketika ada hal yang menggembirakan, kita apa? Mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ini sunnahnya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam fase baru dalam dakwah, yaitu pemboikotan kepada kaum muslimin atau kepada lebih tepatnya kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.